orang jalan di luar. Jadi hari ini kita sebenarnya sedikit begini lagi bagus lah buat activity. Jadi kamu punya karangan masih di tempat kamu kah? Buku karangan tuh. Tidak, tempat situ sih. Tempat saya? Iya. Jadi apa ada buku lain kan? Ya, tata bahasa. Nah itu boleh pakai. Kita mau buat karangan yang 5 ayat saja. Mana sudah tajuk talbiyah? Karangan kunci 5 ayat. Karangan ringkas. Karangan pendek. Ya. Oke. Mau yang susah kamu yang paling senang? Paling senang dulu. Senang lah. Mau dapat gak tuh? Uang masih ngetar satu saja. Untuk membuka
Satu yang ditutupin satu baris ini lah. Oke, LBA-nya isi dua. Isi dua bersama dengan si Salbina. Si ini Cigo, isi berapa dia? Satu. Si satu. Tidak, tidak boleh berbincang. Ini. Isi dua. Satu, dua, tiga. Si Krisna sama si belakang lagi. Jadi coba tapi. Mana dia orang? Dia orang pergi nanti ada konsentrasi sudah tuh kita buat yang ada dulu. Oke, yang ke tiga nih, si tiga nih tuh, nah yang dua orang tuh ambil orang tadi kok tiga ini masing-masing buat, cuma tajuk saja saya bagi begitu, kamu tidak boleh bincang sendiri ini video. Oke, si apa nih, siapa nama tuh, Judire ini si tiga. Untuk si siapa mainnya? Siapa nama yang kau contoh belakang? Istri. Yusri Nebone si tiga. Masing-masing buat. Kalau dorang Melka dengan si Krisla sampai, penutuplah. Jadi macam tingkatan satu diorang beli buat dengan baik. Sekarang saya bagi tahu apa seratnya. Seratnya cari 5 ayat sahaja. Berdasarkan tajuk. Cari 5 ayat, cipta 5 ayat yang sesuai mengikut tajuk Anda. Oke, sebagai contoh ah. Contoh dia begini Wilfred. Nah, isi satu ah, contoh dia gini. Usaha perdana untuk mengukuhkan perbedaan kaum di Malaysia ialah masyarakat haruslah mengadakan aktiviti gotong royong di taman-taman perumahan. Berapa sudah? Satu ayat kan? Perkara ini perlu dilakukan secara menyeluruh karena masyarakat ini tiada masa untuk terlibat dengan aktiviti ini. Berapa sudah? Dua. Dengan demikian, masyarakat perlulah bekerja sama untuk membersihkan taman-taman perumahan. Tiga. Dalam pada itu, aktiviti yang dijalankan ini perlu melibatkan berbagai kaum yang tinggal di taman. Berapa? Empat. Sebagai kesannya, masyarakat dapat mengenali antara satu dengan yang lain melalui perbualan dan berinteraksi. Berapa? 5. Cukup. Paham? Yang pendahuluan pun sama. Cipta 1, 5 ya. Sama-sama. 5 saja. 5 saja. Tidak banyak. Oke, 5 ayat. Selepas ini, barulah kita dengar sama-sama ayat.
Ingatan satu siapa ya orang beli buat dengan baik. Apalagi kalau udah zirkun yang pandai-pandai belakang. Jadi kalau Krisla dengan si Melka sampai. Menimba lagi cik. Hah? Menimba lagi. Dengan Olivo yang ketiga. Olivo diorang penutup.